Here comes a new challenger! Eddie! Yay! Japan! Dan para gamers, balik lagi di channel paling berfaedah sampai SKI. Oke, di video ini ada faktor baru ya, si Terry Bogard 2003. Gila, ngebut banget sih ini KOF sih. KOF global ngebut sih ya. Udah keluar aja nih, jajan nameless bisa jadi sebentar lagi ya. Jadi kalian tunggu aja nih, Terry Bogard 2003. Dia itu frame ungu ya. Nih, kalian langsung lihat aja di Codex, Fighter Codex. Dia tahun 2003 pertama. Wah, King of Fighter 2003 nih. Nanti S Crimson juga di sini kok enggak salah. S Crimson sama Mukai ya. Those from the past. Ya, Mukai juga nanti di sini. Karena si Mukai sama si Mukai itu kan dari kelompok Those from the past ya. Those from the past itu 2003 ya. Ya, 2001 tuh masih Nesaga tuh. 2001 masih Nesaga ya. Kita lihat ini si Terry Bogard. Ini janjian ini udah pertanda nih S Crimson bisa jadi sebentar lagi keluar loh. S Crimson sama Mukai lo, mungkin Es Crimson dulu mungkin nih. Mungkin Es Crimson ini. Are you okay? Coba kita lihat kata-katanya. Oh, bukan. Oke, kita review dia ya. Leader skill. Ngomong-ngomong ini bukan video gacha ya. Jangan berharap dari video gacha di sini. Nanti gue bikin aja ID reroll gitu. Kan kalian suka ya konten-konten begitu ya. YouTuber belaga sedih-sedih padahal dia ada rero. Terus kalian ngesak nicknya gitu. Wah, mampus lu bang. Apes tuh. Hahaha. Apes, gue suka nih konten apes gini nih. Padahal gak ada apes-apes ya. Anjing itu kan bikin ID baru gitu. Gila. Sumpah. Gunakan akal sehat agar game bermanfaat. Gue miris banget liat sih. Mending lu pada nonton Ko Channel Gacha tuh ya. Lu mending pada nonton The Wardanas. Itu asli apes tuh. Dia gak buat-buat juga sedihnya anjing. Gak sedih lagi dia. Biasa aja udah gesek. Gesek ratusan ribu ya. Kalau di total mah jutaan itu. Gesek. Habis itu baru gitu. Itu baru the real gacha gitu. Anjing bikin ID baru, reroll, jadiin konten. Gue juga bisa anjing, anak kecil juga bisa. Mending lo nonton The Wardanas deh, itu bener pakai otak gachanya anjing. Oke, kita mulai aja nge-review si Terry Bogard ini. Core effect. 12% skill attack damage increase. Oke. 12% skill strike ya, strike skillnya strike semua. Oh, ada blade 1 tapi strike-nya 2. Oke. Okay. Nanti skillnya kita bahas ya. Core effect HP. Oh iya, ngomong dia tipe balance jadi agak tebel nih, harusnya agak tebel ya. CP dia tinggi sih, 11.000 sih. Cuman gini ya. Kenapa CP ini enggak pernah gue bahas? Karena CP ini relatif, cuy. Relatif CP ini ada buff ya. Kalau kalian mau lihat buff CP ini itu dari leveling up faktor-faktor. Jadi semakin banyak koleksi faktor kalian, semakin gede CP kalian. Walaupun nggak terlalu berpengaruh banyak, tapi lama-lama berpengaruh banyak juga sih. Kalau kalian nggak tahu ini, kalian nontonnya video fungsi faktor cupu ya, apa gitu. Core effect-nya increase all tag team member attack by 20%. Hah? Ini ada leader skill 2 biji tuh, when power is 1 or more. Ini gua nggak ngerti maksudnya apa nih ini. Ini jangan-jangan yang kalian tahu gak, core dungeon. Core dungeon jangan-jangan nambahnya cuma di situ doang ya. Cuma di situ doang. Cuman kayaknya ini nambah juga nih. Nambah buat diri sendiri. Jadi kalaupun gak mode yang core dungeon yang 3 factor masuk, itu kayaknya tetap berpengaruh. Tapi untuk diri sendiri dah. Untuk yang lainnya gua rasa enggak dah. Untuk yang lain. Karena ini kan core effect bukan leader skill ya. Ini are you okay? Ini bagus banget anjing. Movement speed. Jadi gesit ini sih. Ini Terry Bogard nih. Faktor gesit pertama nih ada movement speednya nih. Wah gila sih ini. Ada attacknya lagi. Nah gini ya, Terry Bogard dijadiin leader. Ada dia yellow element factor attack 45%. Terus Terry Bogard juga dapat buff attack ini. Gila, Terry Bogard bengis banget ini mah. Gila ya. Gain super armor decrease new star. Gain super armor nih. Become immune to freeze petrify effect when attack in guard scene. Jadi kalau ngeguard Dia dapat super armor terus decrease. Gila dong. Wah, gila nih sih. Gila banget ya si Terry Bogard.
Cherry Bogard. Ini bisa jadi pengganti Kazuya yuk. Ini Kazuya part 2 nih. Gila, Kazuya juga overpower banget sih. Gue ngomong jujur aja sih. Ada imunnya bisa reset. Cuman sayang Kazuya gak ada super armor. Itu aja sih kelemahan Kazuya sih. Overall dari segi damage, dari segi defense, itu Kazuya gila banget. Ini kalau lu gak pake Kazuya bisa nih ngegantiin si ini Terry Bogard. Ini gila banget ya. Kalau ngeguard bisa super armor, gak masuk akal sih. Kurang masuk akal sih ini sih. Gila sih. Terus at increase attack, power charge increase. Oh, jadi bakal sering-sering keluarin apa tuh? Keluarin ulti ya. Cuman ini sih enggak kepake di league match sama arena nih yang power gitu. Karena percuma sih di arena ya, terutama di arena. Biasanya lu enggak sampai ulti tuh udah kelar-kelar aja gitu. Apalagi yang league match sekarang tipenya attack ya. Biasanya enggak sampai keluarin ulti sih. Oke. Okay. Abnormal status resist stun. Oh, ini ada. Jadi anti stun, enggak anti sih, ini tetap bisa kena stun sih. Jadi kelemahan dia stun sebenarnya sih. Anti freeze, anti petrify. Oke. Ini core effect ini gila ya. Arioke ini gila banget loh. Core effect yang ini. Ada member attack udah sakit diincar. Gawat. Ini minimal ini bisa pakai buat diri sendiri. Ini gue yakin banget. Kalaupun tim member yang gak dapet, ini tetap aja yang gila. Ini buat core dungeon juga bagus ya. Buat core dungeon juga bagus nih. Buat PvE juga bagus di core dungeon nih. Karena core dungeon itu butuh 3 factor ya. Abis itu biar cepet selesai. Habis itu kalau ngeguard ya gila, akhirnya di game ini guard ada gunanya cuy. Guard bisa, guard stand bisa, keluarin super armor. Mantep ini Terry ya, mantep banget, gila si Terry ini. Kita lihat skill-skill ya. Ini increase attack 25% for 8 second. Oke, ini gila dong. Dia udah tebel sakit tuh. Increase attack ini dipadukan sama core yang ini. Waduh, core yang ini nih yang increase ulti member, gila dong. Waduh, gawat ini. Gawat ini fighter, gawat ya. Ini fighter benar-benar gawat nih. Inflict immune to damage. Ada imun ya, benar nih Kazuya. Terus enggak bisa apa successful attack. Nah, ini agak sial nih, di nerf atau apa gua enggak tahu nih. Ini agak di nerf ya. Become immune to damage for 3 second. Oke, dia enggak bisa kena damage. Nah, habis itu enemy enggak bisa ngeroll 3 second. Kalau ini kena, tapi kenanya mesti 2 power ya. Iya. Jadi lu kenain skill ini cuma boleh pas 2 power. Pas powernya 2, musuh baru enggak bisa ngeroll. Kalau enggak ya tetap aja bisa ngeroll gitu. Ini sayang banget ya, kenapa enggak disable roll aja langsung gitu? Kenapa ya? Aneh ini dibikin rancu sih. Dikurangin ini ya jatuhnya. Harusnya langsungnya enggak bisa ngeroll. Kenapa ya? Oke, lanjut. Increase ke damage when power is 1 or more. Nah, ini juga nih ya. Ini increase skill damage. Jadi ini kalau power lu 1, power dari Bogard 1 baru bisa increase skill damage ya. Ini kok ini ya. Untung sih ketutupan core-nya ini. Untuk ketutupan core-nya ya, 15% power charge rate increase ya. Untuk ketutupan itu, kalau enggak gimana ini ya? Gue bingung cara pakainya dia deh. Dia mesti ada power pagi-pagi. Gue tahu set card yang bagus untuk dia apa. Gue tahu nih. Nih, kita ke codex sebentar. Kita ke beta. Udah pasti yang ini nih yang bagus nih, yang bagus buat yang ini. Ini. Increase sampai 5% set card Yuri ya. Nih, kalian perhatiin set buat obtain 13% of power at the start of the stage. 13% tuh itu kan ada 5 bar. Berarti 1 barnya 20%. Berarti ini udah hampir penuhin power gain lu 1 bar yang set card Yuri. Ya, itu yang gue yakin bagus buat si Terry Bogard ini ya. Itu set card yang bagus untuk dia sih, yang gue kepikiran ya untuk sekarang. Ya yang lain juga bagus bagaimana, cuman dia tipe balance. Cuman yang tadi itu membantu dia loh. Karena dia kok gak ada power, skill-skillnya gak ada efeknya. Gue gak tahu kenapa kok dia bisa digituin nih. Kok agak, kenapa efeknya masih ada power gitu. Ya walaupun ketutupan power charge increase. Oke, coba kita power dong. Wow. Oh keren ya. Cuman skillnya biasa aja, kayak Terry biasa aja sih animasinya. Wuss, ini baru beda nih kayak. Wih, di skill blast bantem nih si Terry. Wow guys. Gila mantep. Tuh Trinity guys. Trinity. Ah sama aja. Geisa. Sama aja.
sama aja kayak apa tuh, kayak iyalah satu special card. Oh ini apa, power stream, ngapain ini belum dijual nih. Wih anji keren banget. Teori ini bagus banget, bagus banget, keren banget. Cuman nih ya kalian ya, buat yang gacok, ya gue udah gacok Chrysalid ya kemarin, aduh si Terry lebih bagus. Enggak juga cuy, Chrysalid enggak kalah sama Terry. Chrysalid juga bagus banget, dan Chrysalid sangat bagus untuk PvP real time, untuk PvP yang player versus player. Karena Chrysalid itu dia punya core effect super enggak masuk akal, yang bakal yang bikin kalau lu sekarat nih, kalian lihat Chrysalid ya nih, kalau lu sekarat apa tuh, kalau lu sekarat lu makin sakit, increase active skill damage by ini, ini lu bakal makin sakit. Sama abis itu nih, obtain 50% power. Jadi kalau lu sekarat, kalau HP lu 40% ke bawah, itu lu pakai Chrysalid lu bisa langsung ulti. Nah jadi kalau di battle real time itu Chrysalid ini bagus banget sih. Jadi pas lu sekarat lu bisa ngebalikin keadaan, lu bisa langsung ulti. Ini tuh gak masuk akal banget ya si Chrysalid. Jangan nyesel buat kalian yang udah gacha Chrysalid, gak kalah cuy. Cuman dari fungsi emang si Teddy Bogart ini bisa untuk orang ya, apalagi leader skillnya bagus. Kok Chrysalid lebih benar-benar fokus untuk real time PvP gitu menurut gua ya. Oke, ini bukan konten gacha ya, tapi gak apa-apa, gua coba sekali aja buat seneng-seneng. Ini gak mungkin sih, gak mungkin bisa sekali pencet dapet sih. Gila gua udah koki berapa kali ya, Orochi sekali pencet dapet, Athena sekali pencet dapet, gila. Athena in Wonderland itu pun gratisan, Athena in Wonderland. Ini gak mungkin sih, gak mungkin dapet lagi anjing. Cuma buat seneng-seneng aja, gak mungkin sekali pencet dapet anjing nih. Game bangkrut ini KO fast cuy, frame ungu cuy. Gila, gila gak bakal ngarep sih. Tuh kuning, ya bagus lah. Gua juga apa tuh, gak mungkin dapet sih. Gila kalau dapat nggak masuk akal, benar-benar nggak masuk akal. Oke, Kim Kapuan. Oke, coba sekali lagi. Worth sih, kalian mau gacha dia worth banget ya menurut gue. Si kuning lagi, nggak mungkin. Ini merah yang lain, nggak mungkin dari Bogart anjir. Tuh kan, nggak mungkin dari Bogart sih itu. Ya Athena dia, siapa kayak gitu kasih gua? Ya, jangan Athena dong. Ya, capek deh gue. Kasih yang gue belum punya, Ki. Ya, anjing, apes jangan segininya kali, bangsat. Gila, apesnya segitu aman. Oh, itu di Joteri special card ya? Oke, coba gue. Oke. Di Joteri special card loh. Power Stream X. Ini butuh PG Compensation. Ini mungkin yang skill tadi keren ya, skill kerennya bukan Trinity Geyser. Tapi lo nggak, menurut gue ini nggak worth untuk digacha ya. Menurut gue ini nggak worth digacha. Kenapa? Karena PG Compensationnya 5% juga coy. 5% lagi 5 tier juga. Jadi perlu 5 power bar ya. Nanti tunggu yang 3 power bar ya. Gue nggak tahu ada atau enggak ya. Ini beta cardnya sama aja sih kayak yang ini sih. Keter yang ini. Kriteria yang biasa sih, sama aja sih ini sih. Ini kan masih level 5 juga ya, kalau soal damage nggak kalah gitu. Baik Kamsun sini nggak sih, nggak worth digacha tadi special card. Ya udah, cukup sekian ya video kali ini. Thank you yang udah nonton teman-teman. Anjing, wah gue salah liat ruby ya tadi. Harusnya gue gacha sekali aja tetap goceng ruby. Aduh, gue salah liat. Aduh. Ya udahlah, ngarep event baru lah. Ya udah, thank you udah nonton si Terry ini. Kalau kalian mau gacha, kalau kalian simpen ruby, bagus sih menurut gue sih. Bagus sih. Peace, see you on the next video.